Organisasi Perjanjian Atlantik Utara atau NATO telah meluncurkan latihan militer yang melibatkan lebih dari 20 ribu tentara dari 13 negara di bagian utara Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Nordic Response yang sebelumnya dikenal sebagai Cold Response adalah latihan 2 tahunan yang dipimpin oleh Norwegia, salah satu anggota pendiri NATO. Perubahan nama ini merupakan pengakuan Finlandia menjadi anggota aliansi militer dan Swedia akan bergabung sebagai anggota ke-32. Finlandia akan mengikuti pelatihan sebagai anggota NATO untuk pertama kalinya. Latihan gabungan ini akan berlangsung hingga 14 Maret. Nordic Response bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar negara dan meningkatkan kemampuan aliansi untuk mempertahankan dan melindungi kawasan. Finlandia dan Swedia mengajukan permohonan keanggotaan NATO segera setelah dimulainya Perang Ukraina pada Februari 2022. Finlandia bergabung dengan aliansi tersebut pada April 2023, sementara Swedia menyelesaikan prosedur keanggotaannya bulan lalu dan dijadwalkan bergabung secara resmi. Finlandia berbagi perbatasan sepanjang 1.340 km atau 833 mil dengan Rusia, perbatasan terpanjang di Eropa dan semakin waspada sejak dimulainya Perang Rusia terhadap Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.